Malam Sabtu jam 1 malam masih rame. Wih. Bos, sorry bos, gue seneng banget nih ada penggemar cupang lagi bos. Saya dengan siapa bos? Dengan Ali. Bang Ali. Iya. Badan gede amat. Kalau kecil abang dong. Tuh. Tuh lihat noh. Wih. Ya, kurang lebih 220 lah sama temen itu. Jadi gimana nih cupang nih? Ini lagi lihat-lihat dulu kalau harganya cocok sih bungkus nih. Ah, gue demen nih kalau cupang mau naik lagi. Mm-mm. Saya kan sempat nggak laku loh bahasanya Bang Ari. Ya karena gimana? Kualitasnya juga Bang yang bikin harga turun. Nah, itu dia. Oh, iya. Kalau yang bagus? Tetep. Ini contohnya yang bagus nih. Biru ya dapat, putih ya dapat, ya kan? Girang banget dagang. Girang banget dagangannya di Puji. Kalau dagangan di Puji tuh girang Om Culik. Ini jadi udah pakai mic gua, nanti pakai mic. Ah, siap, aman. Jadi gimana menurut Bang Ali ini kualitas durim ini? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Enggak malu-maluin ya. Buat dipajang. Benar. Enggak kayak lulik malu-maluin. Wah, sialan banget. Gua malu-maluin. Sialan banget lu memang sumpah. Cuek banget lu. Jadi belum nego harga nih Bang Iwan. Bang Ali, belum ya? Belum. Saya ngasih harga pasnya 100. Yang mana 100? Yang ini nih yang bagus nih. Tadi soalnya udah ada yang laku juga 120. Size L udah ya? Size L. Mau L lah. Ini 100 ya, apa udah, sama semuanya? Udah ini doang Om Cuy. Ini doang? Iya, udah siap kawin nih, udah sobu dia. Ini kayak ini sobu nih. Aduh. Sobu. Jadi istilahnya kalau di cupang itu ada sobu bro. Kalau ya, sobu itu sobu. Udah masuk bisa birahi dia. Benar itu bro. Kalau di cupang hias nggak masalah, kalau cupang adu itu masalah banget itu. Masalah karena lari dia. Oh lari. Nah, itu pasti kalah. Bikin busa. Iya kan bikin busa. Bukan yang adu lah. Nah ini gue demen balik. Ayo bungkus ah. Mana? Mikir-mikir dulu kayak kita nih baru datang soalnya. Oh baru datang. Masih mau muter-muter ya, dulu nih. Terus lomba-lomba kontes cupang kayaknya sekarang udah paling jarang Bang Ali. Tertutup sama ini. Tapi kayaknya ada deh. Tetap ada ya. Bulan ini ada deh di Mangga Besar itu. Kemarin Mangga Besar. Sate gitu. Bali tinggal di mana? Saya di Hutan Kayu. Oh, tanggaan. Iya. Bang Culik dulu main burung dulu kan saya ikut. Oh. Iya. Ikut ya? Wah, wow, gue dulu main burung. Iya, benar. Sekarang main burung lagi saya Bali. Alhamdulillah masih lah kalau murai mah nggak mati. Murai nggak mati. Okay. Tahu aja bajunya. Jaya motor itu. Jadi kita belum ngeluarin mic karena memang agak terburu-buru ini. Gue takutnya balik kabur tadi. Hajar terus lah. Yang penting kan hasil gambarnya bro. Oh, Widi. Ini cepetan semua nih? Enggak, beda. Ini cepet, ini 80, ini 50. Oh, ini 50. Karena kualitas lebih bagus, lebih mahal. Kalau yang jelek, kualitasnya sama malu, Lik. Iya. ini plastik sama? Yang plastik sama 50, Lik. Ini 100? Iya. Ini palsu, Mas Lik. Itu namanya bukan. Langsung udah Pak Iwan. Berani ya, saya keseringan diculik. Kom juga enak lah. Oh. Ya, kalau di barat cicak nih, ekor dua belakang nih, wah mahal nih. Ya kan? Coba sama yang cicak. Ekornya dua tuh. Bentar, gue tadi lagi inget masalah burung nih. Gue agak-agak inget juga berarti. Siapa yang gak kenal Bang Culik? Bukan, bro. Karena Bang Ali memang posturnya ini mudah dikenali. Lu sempat lama main burung? Alhamdulillah sampai sekarang Bang. Masih ya? Dari SMA. Oh ya. Dari abang masih di O sebelah. Oh. Iya kan. Wah, kenal berarti ya. Apa kalau di burung lah. Apalah kalau di burung Bang Ali mah. Ini memang beda ya 100 ribu ya. Saya emang agak jalan-jalan ini. Iya, emang cakep. Skoptel lagi ya. Kalau koktel tuh maksudnya skop, apa? Skop. Oh, skop. Kayak bentuknya ya. Untuk ekor belakang. Udah gak bakal bocor lagi tuh ya. Aman ya? Aman ya. Oh, ini hasil mutasi. Kalau mutasi itu dari kecil. Tapi jadi, udah pernah produksi belum? Belum nih, makanya kalau gak laku saya mau breed di sebelah. Enggak kenal apa kecil bener tadi cewekannya ada lagi satu lagi yang diambil orang paling saya taruh di ember dulu itu cewekannya nanti lu mau jadi duit jangan udah
Bagaimana itu kepiting purba? Wah, aman okulek buat Tamiya. Aman ya, laku ya. Ini apa namanya ya? Brangas, Bragas, apa? Brangkas. Ini tapak kuda. Iya, tapak kuda. Jadi nggak hanya blue rim aja. Iya. Ada double tail juga, Om. Ini apa? Ini double tail ya? Double tail. Ada double tail apa? Apa? Bumbu R. Bumbu R. Bumbu R multicolor. Berapa duit bumbu R multicolor? Bumbu R mah 50 juga. Yang paling murah mana? Yang paling murah nih yang bawah nih, Om Julik nih. Berapaan? Nih 25.000. Ini paling bawah nih. Iya. Ini 20.000 lah bisa. 20.000 ya. Bisa. Aman lah. Oh, karena ukurannya masih kecil nah, aja sih ya. Kalau ada subscribernya Om Julik mah 20.000 aja. Yo. Kalau datang ke sini 15.000 saya kasih. Kasih ya? Oh, saya kasih. Bila aja nonton diculik lagi gitu ya. Nah, itu dia kodenya ya. Pokoknya kalau mau beli kodenya Om Culik. Ah, udah deh. Gua kasih diskon. Siap, Om. Ya, Om. Ya, Bami, makasih ya. Ya, siap. Ya, ya. Masih kelihatan orang kan yang mau di Bang. Siap. Dengan siapa, Bang? Dengan Bodot. Bang Bodot. Yoi, Gagal Cupang. Yoi. Dari kapan? Dari ada kali 2018, Pak. Udah mulain ya? Udah mulain. Lagi rame-rame nih? Itu lagi 2020 itu rame-ramenya. 2018 mulai surut? Ya, 2018 main masih main aduan. Mama Barito. Masih main slayer juga Om Culik. Sekarang apa yang lagi booming? Ya. Lagi booming sekarang kalau di sosial media itu RGG. Apa itu? Red Gold Galaxy. Red Gold Galaxy. Galaxy. Harga masih enak tuh. Ada ikannya. Di sini belum ada saya Om Culik. Modelnya kayak gini nih. Modelnya kayak gini. Yang merah ini. Dia habis nih garbo. Dia rintik-rintiknya itu emas semua. Red gold ya. Iya, red gold. Seluruh badannya itu dia merah. Bintik-bintiknya itu dia emas. Gold, red gold. Red gold galaxy. Karena galaxy itu kan karena banyak warna. Siap. Ya. Ini yang bawah berapaan ini? Itu yang bawah 20.000 aja dah. Om Culik, aman. Kodenya pakai Om Culik bisa 15. Bisa. Aman. Kodenya pokoknya Om Culik aja. Ya, kalau mau kemari mah ya. Sekarang gini, ini kita review pakai harga asli. Siap. Udah enggak pakai nego lagi. Au rese. Rese lu, rese Barahmat asli. Rese dia sekarang enggak udah kagak jualan ngevlog mulu dia. Jualannya males. Main blok-blokan mulu nih Bang. Ajar dah. Ajar. Ya. Barahmat. Ini kita review harga pas. Siap. Jadi kalau yang datang kemari nanti lu kasih harga pas aja. Oke. Kalau ada pakai kode password ya. Blue rim dia akan 120 sampai 75.000. Yang 85.000 ada yang 55.000 atau 70.000 ya. Nah sekarang ini kita review harga pasnya ada yang 50.000 ya. Iya benar. Nah mana yang 50.000 nih? Ini yang 50.000. Ini biasa jual berapa? Ini biasa jual saya kalau nggak 65-50 lah kalau itu. 50 harga pas hari ini. Hari ya? Ini. Di video ini. Iya hari ini. Nah terus. Nah, ini tadi saya jual temennya dia itu 120. Nah kalau harga pas ada Om Culik 100 aja. Beneran. Kita hajar pokoknya harga termurah syaratnya kodenya Om Culik. Berarti gue udah harus paham nih kalau ada yang datang Om Culik berarti gue harus kasih diskon. Harus kasih diskon. yang ini bawah. Nah, ini yang bawah biasa saya jual ini 35.000. Yang mana? Oh ini ya. Iya nih. Ini udah lumayan capek nih dia nih dari tadi. Iya, dari sore ya. Iya, dari sore. Aman. Ini apa jenisnya? Flaring ya, Avatar. Avatar nih? Iya, Avatar Gordon ini Om Culik. Iya. Ya. Avatar Gordon karena mukanya itu masih agak dia masih nanti rintik-rintik ya. Iya, masih ada maskingnya ya. Iya, maskingnya masih ada. Ini kalau udah rintik semua, waduh. Waduh, mahal. Ini masih bisa mutasi kan? Masih mutasi sih. Apalagi kalau bisa di sini.
Multi-multi color mana? Multi color ini nih. Yellow base multi color. Ah. Nah. Jual berapa? 20.000. Kalau buat subrek om culik 15.000. Anjir. Ah, bodo amat dah. Gara-gara ada om culik nih. Ya. Yeah. Diskon. Aman lagi. Terus kirim-kirim gimana? Apa aja? Kirim-kirim. Oh, aman. Asalkan jangan ke planet Namek. Belum ada itu jasa pengirimannya om culik. Ya, yeah, bener, belum ada. Jangan kan Indonesia, luar aja masih bisa kok, aman. Aman, ya? Aman, selagi masih ada transkiper ya. Iya. Ada Jepang yang 2.000-an nggak, Bu? Wah, ini. Ini nih yang merusak harga nih. Merusak harga. Ini yang merusak harga. Merusak harga nih. Dua ribuan. Aduh, bahaya. Ayo sini, Mak. Jadi kirim-kirim aman? Aman, Om Cul. Jenis apa aja ada? Ada. Kalau misalkan orang mau jual lagi, terus cari cupang yang murah-murahan flyer gitu. Bisa, ada itu. Ada murah kan itu kan? Ada murah, itu buat biasanya buat penjual di anak SD itu Om Culik, kayak gitu tuh. Ada ya? Ada Om Culik. Nah, sekarang? Itu stoknya masih banyak itu. Itu harga seper ekornya 2.000. 2.000-an ya? 2.000-2.500 lah. Bisa kerja kemana itu ya? Iya, pokoknya itu 2.000 udah ini ya, udah subreknya Om Culik ya. Benar. Itu udah paling murah 2.000. Betul. Jual bisa 5.000. Iya sih. Iya dong. Dagang di sini hari apa aja? Setiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 2. Kadang-kadang jam 4 pagi. Kadang-kadang jam 4 pagi loh. Iya. Ayo bro, boleh bro. Nomor telepon berapa? 0812 8499 5610. Tuh, lu kemarin saya hubungin tuh. Saya kemarin dapat customer enggak tahu tuh dari YouTuber siapa itu ya. Yeah. Oh, orang Jakarta, tapi dia tinggalnya di Jepang Om Culik. Oh, alhamdulillah dapat orderan banyak Om Culik. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih berhubungan. Sekarang dia lagi di Jepang. Jadi dia jualan di Jepang, ikan cupang. Edan. Bener. Jadi dia datang ke Jakarta ngambil ikan. Itu cupang. Dia datang kemari? Dia nggak datang kemari, saya datang ke apartemen nih. Dia kan tinggal di apartemen. Siapa namanya? Om Neo. Om Neo ya? Om Neo, terima kasih banyak dan semoga cupang di sana lari. Amin. Nah, jadi di sini juga cupang lari juga. Iya. Bang, lu sehat-sehat ya. Amin. Om Culik sama-sama ya. Masih banyak ya. Sama-sama. Laris ya. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, silakan dong di subscribe. Subscribe dulu dong biar dapat diskon dari saya. Iya. Pokoknya aman lah. Salam ngobok-ngobok. Ngobok. Ya. Asik. Asik.